Lebih 1,000 penduduk di Kampung Rumin Dako Kiulu dan penduduk di sekitarnya mendapat manfaat bekalan air bersih terawat percuma melalui projek bekalan air bersih menggunakan teknologi sistem penapisan air membran mudah alih berjenama Pahlawan Tuah 2000 yang dipasang di Kampung Rumin Dako Kiulu. Projek bekalan air bersih dengan kos RM300,000 ini merupakan satu program bawah platform Sosial Inovasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang dijalankan pihak Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, MTDC dengan kerjasama Membran Teknologi Sdn Bhd dan Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Majlis penyerahan projek bekalan air bersih untuk komuniti Kampung Rumin Dako Kiulu Tuaran disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Ketika ditemui media, Datuk Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata projek itu bertujuan memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menerusi pelaksanaan projek perkhidmatan peningkatan hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada. Teknologi ini adalah satu teknologi berasaskan kepada reverse osmosis, satu membran yang mampu untuk menapis air yang kotor sehingga akan boleh diminum tanpa masalah. Dia mempunyai tiga keistimewaan. Satu, sudah ditapis dari segi kandungannya, dan yang terakhirnya adalah dari segi UV, yaitu satu teknologi disinfektan. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui amat berterima kasih atas usaha ini. Terima kasih kepada panitia-panitia dari MOSTI, UTM, sebab memilih kampung ini untuk satu mesin air bersih di Kampung Rumin Dako. Dengan adanya satu penapis air ini ataupun yang jenama dia Pahlawan 2000, maka bagi penduduk khas Rumin Dako ini dapat satu lagi sumber air yang bertapis ataupun bersih. Kami sangat-sangat bersyukurlah karena dapat mendapat bekalan air yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kampung ini. Dan saya pikir satu hal lagi yang penting, barangkali dengan adanya mesin ini di sini, apa yang saya dengar dapat menjana ekonomi penduduk kampung. Sistem Pahlawan Tuah 2000 yang dihasilkan Universiti Teknologi Malaysia UTM mampu menghasilkan 2,000 liter air bersih sejam bersamaan keperluan harian 200 isi rumah. Bagi meningkatkan kelangsungan penggunaannya, penduduk akan diberi latihan, pengendalian dan penjagaan selain didedahkan dengan cara menjana ekonomi melalui hasil aplikasi sistem ini.